Ya, biasa seorang balita berusia 4 tahun di Kendari, Sulawesi Tenggara bernama Dirga Rahmat meninggal dunia pada Jumat sore kemarin. Balita itu tewas usai ditabrak mobil jenis minibus yang menghantam kios pulsa milik orang tua korban. Ibu dan ayah balita ini menangis histeris saat mengetahui bayinya itu sudah tidak bernyawa. Peristiwa ini bermula saat sang bayi tengah berada di dalam kios pulsa bersama ibu dan adiknya. Tiba-tiba datang mobil jenis minibus menghantam kios. Sebelum menghantam kios, minibus bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan. Pasca kejadian, korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kendari dan selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kabupaten Muna. Sementara sang sopir mobil diamankan aparat kepolisian di pos unit Lakalantas Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itu yang kita berakhir tadi karena berlawanan arah, satu dari PLN, satu dari lampu merah bawah, makanya di situ sehingga mobil menghindar. Jadi diserempet itu tadi motor sehingga yang diputar itu jatuh. Makanya mobil karena mungkin hilang konsentrasi, makanya tabrak ini yang warung ini, yang penjual pulsa. Terjadi kecelakaan yaitu pengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor dan setelah menabrak sepeda motor membanting ke konter HP. Yang terdapat di dalam itu korban anak meninggal dunia.